Insiden serangan Balai Polis Ulu Tiram yang berlaku dua hari lalu bukan sahaja memberi impak terhadap kesiapsiagaan polis agar memperketatkan lagi prosedur operasi standard SOP ketika berurusan dengan orang awam, malah sedaya upaya segala aspek berkaitan kawalan keselamatan di setiap balai polis di seluruh negara akan dilaksanakan secara berperingkat. Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan berkata pihaknya juga sedang melakukan pembaharuan baharu daripada segala aspek bagi memastikan tahap keselamatan dan anggota terbela. Wartawan Mazharif Zafri Aziz Desa turun padang. Ketika dihubungi Buletin TV 9, Dato' Hussein berkata SOP keselamatan di Balai Polis ketika ini sudah memadai namun akan dipertingkatkan. Malah kertas kerja dan permohonan bajet penambahan kamera litar tertutup CCTV bagi tujuan pemantauan juga sudah dilaksanakan. Tidak terkecuali mewujudkan pos pengawal di Balai Polis yang sebelum ini tiada berdasarkan peruntukan diperolehi. SOP yang saya ada ni memadai dari segi keselamatan di balai-balai. Cuma features ni boleh ditambah lagi dengan pemasangan CCTV di lokasi-lokasi yang tertentu di sekitar balai polis. Jadi CCTV yang ada dekat balai-balai ni semua dekat lokap sahaja untuk monitor orang kena tahan. Langkah segera dilakukan secara tidak langsung mempertingkatkan sistem pertahanan sedia ada. Buletin TV 9 siang tadi berkesempatan meninjau dua balai polis di kawasan Gombak dan Balai Polis Damansara. Nyata buat ketika ini, kesiapsiagaan beberapa balai polis di Selangor sedang melalui perubahan. Tinjauan mendapati SOP ketat untuk menerima kehadiran orang awam ke balai polis selepas waktu pejabat. Kawasan balai polis juga dikawal beberapa anggota untuk memastikan keselamatan balai terjamin. Bagi orang ramai, mereka mahu jumlah anggota ditambah terutamanya di pintu masuk utama balai. Yang kat depan tu sebab my own experience yang masuk tu ada security lah yang jaga. Security tu as in police tu itself. So dia jaga dan quite ketat lah. But maybe not all balai polis macam tu. So I think that is fundamental, nak kena ada someone yang betul-betul jaga kat depan, ada senjata apa semua. CCTV for me is very reactive sebab benda dah berlaku dan baru kita boleh tengok apa yang berlaku kan. But as they enter in tu, yang betul-betul jaga dekat depan tu is very important lah. Everywhere lah, wherever balai polis kecil atau besar, main ataupun yang cawangan lah. Balai polis perlu lah tambah CCTV ke, kenalah ada penjaga-penjaga lah. Supaya tak ada macam kes baru-baru ni kan, ada kes bertembak, dua anggota meninggal. Kita nak benda tu jadi terulang lah. Sementara itu, pakar berpandangan masyarakat mempunyai peranan penting. Ya, kerana merekalah mata dan telinga kepada pihak berkuasa bagi memastikan keamanan di kawasan sekitar terjamin. Sebagai masyarakat yang berada di sekeliling, itu satu contoh di Ulu Tiram, mungkin ada lagi banyak kawasan di negara kita ini. Bagaimana kita sebenarnya bila melihat sesuatu aktiviti yang agak mencurigakan, maka kita perlu laporkan kepada pihak keselamatan. Dan mungkin kita kena keluar daripada persepsi bahawa kita tak nak menjaga tepi kain orang dan sebagainya, kita tak nak campur urusan orang. Tapi sebenarnya kita perlu untuk keselamatan dan juga keamanan negara. Laporan Mas Zarif Zafri, Aziz Desa.